khususnya kepada pengundi-pengundi umat Islam atau orang Melayu di kawasan Pilihan Raya Ulu Selangor. Saya merasa amat berbicita dan besar oleh kerana ada pihak telah menggunakan nama perkasa, iaitu letterhead perkasa, dengan mengedar satu surat. Kononnya perkasa berharap semua pengundi Melayu menyokong ataupun mengundi calon Melayu dalam Pilihan Raya Ulu Selangor besok. Surat ini adalah satu surat fitnah dan perkasa tidak terlibat secara organisasi dalam Pilihan Raya ini. Ini satu kerja jahat yang tidak bertanggungjawab nak mengelirukan pengundi-pengundi dan bermain sentimen atas nama perkauman. Dan ini saya kira perbuatan pihak yang cukup terdesak bagi mencari kemenangan, maka mereka telah melakukan kerja-kerja jahat seumpama ini. Saya menafikan dengan keras perbuatan jahat ini dan saya harap pengundi-pengundi dalam kawasan Pilihan Raya Ulu Selangor besok membuat keputusan yang bijak tanpa apa-apa sentimen perkawaman. Saya ulang balik bahawa perkasa tidak terlibat sebagai sebuah organisasi NGO, iaitu organisasi bukan kerajaan. Saya terlibat atas nama peribadi saya selaku ahli Parlimen Pasir Mas dan sebagai seorang ahli korban. Dan saya memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional atas asas demi kepentingan nasional, kerana Pilihan Raya ini tidak membawa apa-apa perubahan selain daripada jika diberi kemenangan kepada PKR, ianya akan meletakkan rakyat dalam keadaan tak menentu dan menyebabkan mereka ini akan terus gairah. Maka dalam tempoh 2 tahun ini keadaan negara tidak akan menjadi tenang. Jadi sebab itu saya turun untuk memberi sokongan moral kepada calon, pihak calon Barisan Nasional. Dan oleh kerana nampaknya cerah harapan untuk Barisan Nasional, maka mereka telah terdesak dengan menggunakan berbagai teknik foto, termasuklah menggunakan nama perkasa mengarahkan kononnya menyokong calon Melayu. Dan juga saya telah pun membuat laporan polis sebentar tadi supaya pihak polis dapat mengambil tindakan. Dan saya suka ingin menyatakan juga di sini apa yang dikatakan sentimen Melayu ini. Pada kita perkasa, perjuangan kita ialah berasaskan kepada dasar, iaitu dasar yang termaktub di dalam perlembagaan, iaitu ketaatan kepada Guru Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertua agung perlembagaan negara. Itu yang kita perjuangkan. Jadi tidak boleh dikelirukan oleh kerana perkasa memperjuangkan kepentingan Melayu, maka bila ada Pilihan Raya diseret nama perkasa untuk menyokong Melayu. Dan Melayu pula, Melayu macam mana? Kalau perkasa nak sokong Melayu, Melayu yang ada moral, Melayu yang ada akhlak, Melayu yang ada semangat dan roh Melayu. Dan kita tahu calon Melayu di Ulu Selangor ini yang saya kenal bersikap lain daripada yang kita harap. Semua orang tahu di mana beliau ini mendukung apa ni Malaysia-Malaysia. Dan tindak tanduknya selama ini kita tahu dalam soal hukum hudud, dalam soal kes Rina Joy, sokongan kepada IFC dan macam-macam ni. Jadi saya harap jangan klik. Dan dalam kawasan pengundi Cina pula dan India, mereka memutabelikkan pula kononnya perkasa ni adalah pertubuhan antara Melayu untuk mereka menaikkan semangat kaum Tionghoa dan orang India supaya membencikan perkasa, dan mereka kait pula perkasa dengan UMNO. Ini semua kerja jahat. Jadi apabila saya menyokong calon Barisan Nasional iaitu berketurunan India yang menyokong gagasan Satu Malaysia, yang menyokong dan mempertahankan asas perlembagaan negara, maka membuktikan bahawa saya tidak berkawan, membuktikan bahawa kita menyokong konsep ini. Dulu pun
saya dalam UMNO dan Barisan Nasional dulu. Dan di mana kita soal dasar, kita tidak pernah pertikai pun dan kita menyokong. Tetapi inilah perbuatan jahat mereka ini. Jadi mereka ini mengatakan mereka ini baik, mereka mengatakan mereka ini bersih, mereka mengatakan mereka ini kerajaan alternatif. Tetapi kalau bila kita lihat tindak tanduk mereka yang kotor ini, mereka tidak ada moral dari segi Islam, mereka tidak ada moral dari segi budaya Melayu, dan mereka terus menerus menabur fitnah hari demi hari untuk mencari kemenangan. Jadi saya berharaplah pengundi-pengundi di Hulu Selangor, khususnya orang-orang Melayu yang menerima salinan risalah ini, jangan percaya sama sekali. Ianya perbuatan jahat dan saya cukup kesal dan saya mengutuk perbuatan ini. Dan saya harap pengundi-pengundi jangan keliru, pengundi-pengundi jangan percaya, baik pengundi-pengundi kaum masyarakat Melayu, baik juga kaum masyarakat Tionghoa, baik juga masyarakat kaum India. Kita rakyat berbilang kaum, dulu kita hidup bersatu padu, kita aman damai, tetapi semua ini menjadi kacau bilau akibat daripada gerakan politik Anwar Ibrahim yang berputus asa untuk mencari kuasa dan melakukan berbagai-bagai tindakan yang kita lihat, termasuklah perbuatan-perbuatan yang jahat seumpama ini. Mereka menuduh pihak lain semuanya tak betul. Pihak lain ini buat fitnah. Tapi siapa yang buat fitnah sekarang? Saya ulang balik. Ini tidak betul dan ini fitnah sama sekali. Saya berani mengatakan, wallahi wa billahi wa qullahi, ini adalah fitnah. Bersama saya ini adalah Susago dan sebelah ini ialah ketua Wira Perkasa. Perkasa tidak terlibat sebagai organisasi dalam pilihan raya ini. Saya hanya datang atas kapasiti pribadi saya demi kepentingan nasional untuk melihat lepas pilihan raya ini keadaan negara menjadi tenang. Mesej kita hantar ke seluruh dunia bahawasanya kerajaan bertambah kukuh, rakyat mula bersatu padu, dan kalau tidak, keputusan di sebaliknya nanti selepas ini mereka akan buat macam-macam group show, dan ini juga boleh menakut para pelaku dan juga membantu usaha-usaha pembangunan, sebab kekacauan politik tidak akan aman. Okey.